Bolehkah anda jelaskan sedikit tentang watak yang dipegang Jalan Jimmy Asmara? Watak yang saya pegang dalam show ni memang Jimmy himself. Dia seorang orang kata lead for the bank yang pada zaman 50-an macam tu lah, 50-an. Dia banyak masalah dengan perempuan. Watak dia ni kisah tentang kisah cinta dia dan juga dan macam mana dia mempengaruhi kerjaya dia sebagai seorang penyanyi dalam band dia. Dan saya rasa watak tu satu watak yang insyaAllah boleh saya relate lah. Okay, setelah anda menjalani audition semua, anda telah dipertanggungjawabkan untuk memegang watak utama. Apakah perasaan anda setelah mendapat watak itu? Nervous tu ada lah, tapi happy juga lah sebab watak ni bila Jimmy Asmara ni filem dia satu movie yang saya pernah tengok masa kecil tu. Saya rasa dia watak yang mudah untuk saya relate dan InsyaAllah dia akan jadi satu yang senang untuk saya bawa insyaAllah. Tapi mungkin bagi saya part yang susah tu ialah pada bahasa. Bahasanya adalah mungkin lebih klasik daripada apa yang kita biasa gunakan sekarang. Dan juga kena fokus kat nyanyian lah. Baiklah, setelah anda bekerja keras, menjalani latihan, memberikan komitmen sepenuhnya, adakah anda rasa ia akan berjaya? Saya rasa dia akan berjaya dengan promosi yang komiti kita buat. Sekarang at this rate dia akan pergi dengan lancar insyaAllah. And apa yang saya lihat, promosi dan publicity yang kita dapat tu agak memberangsangkan. Dan sokongan daripada artis-artis dan para pelakon yang telah terlibat dahulu dalam filem ini sendiri pun sangat menggalakkan. Dan ini sangat sangat bagus lah untuk support this committee untuk perform dan menjayakan show ini. Okay. Itu yang terakhir sekali. Seperti biasa, apakah harapan anda untuk hari ini? Sebab dia kan ambil masa untuk 3 hari straight forward. Oh, so yeah. Macam mana perasaan? Harapan saya ialah dia akan berjalan lancar kerana ini adalah satu teater yang pertama yang saya terlibat yang agak besar. 3 show straight dalam 3 masa 3 malam berturut tu memang independent show, bukannya under persatuan punya ke apa-apa. Ini memang something yang dijalankan sendiri dan harapan saya agak besar lah untuk kita ni jalan dengan lancar dan berjaya. And saya harap sokongan daripada para penonton akan dapat sokongan yang menggalakkan dan hopefully jualan tiket semua pun akan berjalan lancar. Dan bukan itu saja, saya harap pihak komiti dan juga orang yang terlibat dalam drama ni akan dapat kerjasama dengan lebih kuat dan